Han, pengen kenalin Optimac. Apa ini? Suplemen tambahan buat anjing. Oh. Ya, jadi bentuknya tuh bubuk. Dia ini amino. Amino acid. Amino acid juga dari serangga, serangga punggung hitam. Oh. Ya kan, jadi kasih makan satu ada scoopnya di dalam, satu scoop untuk satu mangkok anjing, satu mangkok makanan diaduk dikasih ke anjingnya. Ini buat nambah nafsu makan tuh, bentuknya ini. Ini makanya. Enak. Enggak, makasih. Enak rasanya. Makanya anjing tuh doyan. Oh, tapi wangi sih. Wangi. Ya kan? Jadi dia udah ada mineral-mineral, jadi buat anjing yang makan makanan rumahan atau raw food gitu ya, cook food, pakai ini campurannya. Wangi. Murah lagi. Sekarang lagi promosi cuma 150.000. Satu ini. Ya. Terus ini setiap hari kasih satu scoop boleh, aja. Ya. Atau kayak setiap makan satu scoop. Setiap satu hari satu scoop boleh, setiap kali makan juga boleh. Tambahan aja kok ini. Ya, Optimac dapatkan di toko-toko pet shop kesayangan Anda. Anakan dari Kalau versi Indonesia, Anakan bersama Bobby Sandy, YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube dunia anjing kita raputan. Anakan. Ditemani oleh Putra. Ingrid, Ingrid. Oh, ya. Ya. Mahani, ya. Kenapa dunia anjing kita banyak cewek-cewek cantik? Karena ada cowok seganteng James Bond. Mohon maaf, salah. Karena banyak anjing lucu-lucu dan bagus-bagus. Bukan anjing gara-gara James magnet. Bond. Ya. Anjing itu chick magnet. Ya, yes. ini ada ini nih. Jadi Hani si Ingrid sama Hani kesini kepengen minta anakan anjing dari Om Handri nih, ya. Dikasih jawaban, Put. Ini enggak. Oh itu. Ya, tuh mau jantan apa mau betina tuh, ya kan? Betina long hair aja ya, minta sama Tarzan. Hani, gak ada nyamperin aku. Lah banyak amat monyet juga. Hani mau juga banyak amat tuh katanya. San. Bos lu bilang, minta betina long hair buat si Ingrid. Minta sama Tarzan pilihin tuh yang mana betina. Mana enggak ada long hair. Ada katanya. Ada. Hani main cari long hair, benar. Hani lagi cari long hair. Siapa? Mau dijual enggak? Hani ambil. Benar. Siapa yang cari pacar lu? Ayah yang cari benar. Ah, pacar lu. Serius ayah yang cari. Kemana ya? Itu lihat tuh, itu. Ini long hair, ini long hair. Normal semua. Normal. Yang long hair udah normal. Ya. Ay, kemarin beneran cari, Pi. Ya. Mana? Ay sampai minta tolong Om Henry tanyain loh. Bilang ay sampai minta tolong Om Henry Wongso cariin kagak ada. Ini belum ditato. Ini belum tato. Ya. Tapi ini saya bukan long hair ini. Ini bukan long hair. Bukan. Anak siapa ini, San? Ini anak Philo. Philo. Ya tadi. Tuh, ada lagi tuh, lucu banget tuh, lihat tuh, put. Ini paling gede. Udah, taruh aja ya. Taruh aja biar dia main. Ya, gitu. Umur berapa, San, ini, San? Umur berapa? Ini 2 bulan. 2 bulan, ya? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Ini yang kecil ini. Enggak bisa nih. Hah? Kelihatan. Lu aja berdiri. Grid, pegang dong, Grid. Grid. Sini. Grid buruan angga. Nih, ini jantan betina. Betina. Jantan. Oh, jantan yang itu tadi yang aku belum. Ninggir. Ambil Grid, buruan Grid. Aduh. Jawannya gitu, Grid. Biar enggak. Nah, duduk situ. Nah, duduk. Duduk ya, duduk. Ya, pin. Iya, sama Hani duduk, Han duduk. Ini kita bawa pulang kan? Hah? Ini kita bawa pulang kan? Iya. Cakep banget umur berapa tadi? Oh lu disana mikir ya jantan. Umur berapa tadi ini kata? Ini umur 2 bulan ya, San? 2 bulan. Entasan situ, Ini anaknya si Philo yang import Itali. Oh ini yang kita bawa pulang? Mama. Kenapa nangis saya? Mau ikut pulang? Mamanya cinta? Anaknya? Anak kau tadi yo. Om Tarzan mikir mati deh. Kayak. Enggak hidup. Cuman di luar. Ya. Ini mau yang manaan? Betina sih Om. Hani maunya jantan. Kameramennya? Hah?
Betah banget Amin ini kameramen. Itu mau saya bawa pulang, dia ke sini. Kenapa sayang? Tuh 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 yang gede ini umur berapa bulan yang gede ini, San? Hah? 3 bulan. 3 bulan ya? Tuh 3 bulan udah mulai nakal-nakalnya tuh. Sini dulu. Cuma. Gua habis berdiri. Hah? Yang kita bawa pulang. San, yang mau dibawa pulang yang mana, San? Yang betina mana, San? Enggak tahu nih. Itu betina tadi ada satu yang ini betina. Betina ada satu ini. Anak kan ada berapa ekor, San? Ayo mau gendong 3 dong. Ini 4 ekor. Kan dia mau gendong 3 ambil dong, angkat pantat lu. Lari-lari, tolong dong gua. Jadi kita disuruh pilih. Waduh. Itu tadi berarti 3 bulan. Betina. Oke, guys, mari kita pulang. Bye. Lucu banget. Bye guys, ayo mari kita pulang. Makasih Koko. Jadi ini yang mau dibawa pulang? Iya, tiga-tiganya. Foto dok. Ntar aku juga mau, om. Gak mau kalah sama Hani. Hah? Gak mau kalah sama Hani. Panggil. Panggil, udah foto belum? Panggil dulu. Hai. Oke, kardus mana kardus? Kenapa? Pakai kardus. Gimana gendongnya tadi lu? Satu-satu. Satu-satu dulu. Ambil satu. Oke. Taruh di kiri, ambil satu lagi taruh di tengah. Waduh, yang ini habis dugem guys malamnya. Hampir jatuh. Kenapa? Kenapa tuh? Gak apa-apa. Lebay. Udah mau merosot tadi. Apa yang merosot? BH. BH-nya mau merosot? Kan. Kolor ya? Itu anaknya. Oh, dia kira kencing, ada kencing kali. Masa anaknya cuma 3 ekor ini, San? Enggak, ini satu nes. Satu nes 3. Nah. Ono 3, satu nes. Cuma lahir 3. Yang sebelumnya udah pada ini ya. Udah pada laku. Ya, laku. Dijualin, San? Ada yang jual, ada yang tahan, kan. Oh, jual berapaan? Relatif lah. Harga mulai dari 15 juta. Ayo, mari kita pergi pulang. Ayo guys, cepat. Mau ambil yang ini? Hah, mau ambil yang itu? Mana tadi? Ini betina nih. Ini mah gak berani dikutik-kutik ini orang, benar. Oh, ini gak berani dikutik-kutik? Yang punya itu. Punya siapa? Bos sawit itu. Bos sawit? Oh, udah ada yang punya. Yang ini, bos sawit. Ini yang udah diambil fotonya kemarin. Ini long hair, ini long hair. Iya. Ini long hair? Long hair. Oh, udah punya orang. Fotoin dong, papi. Gak mau. Cuman Pak Andri sendiri nggak berani diketik-ketik. Oh, oke. Okay. Jadi ini yang mau diambil sama Hani. Bilang dong, om, buat Hani aja ya. Kalau panggil om nanti nggak dikasih. Tapi. Oh, ini buat Hani aja. Tunggu, bilang lagi, ngomong lagi. Yuk. Pokoknya ini buat Hani aja ya, yang long hair. Gede banget ini. Iya. Udah. Yang ini. Udah. Tar, gue kirim Hendri dulu. Banyakkan. Ini siapa lagi baru lagi? Ada foto apa video? Video ada, foto ada. Gila ini berat banget. Lucu banget sumpah, gak kuat. Kok beda jauh amat, San, ini 3 bulan. Beda sebulannya beda 3 bulan lebih. 3 kali lipat loh. Enggak, 3 bulan lebih. Ya, 3 bulan lebih. Ya itu belum 2 bulan kali. Belum. Hai. Kami. Ini mana ada nomor 1? Ya, cuman ya itu. Udah dibeli. Udah dipesan orang ya. Oh. Ya, udah keburu dipesan grid. Kan 4 ya? Heeh. Longhair 1. Cuman 1 longhair. Dia lupa kali itu kok Andri tuh. Suruh ambil, kita kesini suruh ambil yang longhair. Guys, minumnya. Longhair ini gak ada lagi. Mm-mm. General aja ambil. General aja ya, Grit. Si. Ah, kegedean. Besok kita ke Malinois dong. Ngapa, di mana? General lagi lah. Di mana Malinois? Abis kalau misalnya ke Hydra gak dikasih. Mau ke Malinois aja, guys. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Put, ntar mukanya put. Mukanya jelek. Nyamperin gue terus nih, om. Karena sempak lu bawa ikan asin. Ya, closing. Belum, baru mulai lu geblek ini kan baru. Dari tadi. Enggak, enak aja lu. Ya kan ini kita mau main sama anak kan, tuh lihat tuh. Ada yang
agak galak. Mana ya? Satu agak galak. Yang gede kali. Enggak tahu, kok jantan pokoknya. Gede, yang gede. Lumayan gede ya itu ya? Galak ya? Ada. Ada satu. Hah? Agak galak. Enggak ada yang nyamperin kamu. Ini ya, yang ya, ini. Ya ini. Katanya kan kalau mau nyari anak kan mesti tunggu anakannya datang nyamperin kita. Tapi kan dia baru dikeluarin ya kan. Dia masih belangsatan, masih tapi explore. Tapi tadi nyamperin gue terus yang itu satu. Sempak lu bawa ikan asin, tong. Besar. Ya. Dia cara dalam ya karena dia sayang Rinso, sayang itu deterjen. Dijemur doang. Ya dikepek-kepek doang, lalu dijemur gitu loh. Ya kan maklum-maklum lah. Dia irit, orangnya irit banget ya. Karena dulu dia hidupnya susah banget. Aduh, ya. Ya, maklumin ya si Putra ya. Hidupnya saking susahnya dia irit. Gak apa-apa sih, itu baik gitu atau loh. Sunlight. Lu mau kirimin sunlight? Mau amarin so, kasih ya. Iya, kan kirim lah. Bantu lah, bansos. Jadi, kasih yang mana? Nanti tunggu di handphone, ya kan. Lagi kasih yang mana? Lagi juga gak bisa. Lu mah nyusul. Hani mau yang gede. Hah? Hani mau... Kalau yang kecil mau yang tadi tuh. Ya nanti lu kan lu kan belum kenal ya. Oh kan? Ya nanti kenalan iya. Dulu ya. San itu siapa San yang di situ sendiri San? Itu beda. Umur berapa? Itu umur 5 bulan. Keluarin dong. Boleh. Iya cakep begitu ya kan kesini udah nangis. Ini tahanan juga. Tahanan. Ini yang ditahan juga. Tahan. Buat main juga. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus. Ya. Ini 5 bulan. Ya. Galak enggak San? Enggak. 5 bulan mana galak? Sini. Betina San. Betina. Tuh, ini tulangnya kasar banget ini kelihatan nih. Ya. Ya rumah aku masih dikarpetin ya. Dek. Biar rasiolain yang long hair. Iya. Gak licin nih. Ya. Enggak usah. Ntar licin kakinya X. Enggak. Tuh lihat, wah dibully dia yang kecil. Ini anak siapa San? Anaknya kita ngambil pejantan dari orang. Oh pejantannya dari orang. Induknya sih ada di sini. Ini dikit. Jadi walau udah punya pejantan bagus tetap kawin sama orang juga ya San? Ya karena kan kita cari keturunan yang bagus lah. Buat campur-campur gitu ya. Jadi mereka teman-teman pada import-import pada kerjasama tukar-tukeran gitu ya. Ya. Buat dapat bloodline yang bagus ya. Ya kan ganti-gantian kan kadang ada yang kesini juga. Ya. Silang ya tukaran pejantan gitu. Gantian pakai. Karena kan nggak mungkin import semua ya. Ya kayak di sini kan nggak mungkin kita pakai sendiri. Iya, ada yang pakai juga. Iya. Kalau pacak berapa duit San? Sama Hotatio. Oh, Hotatio murah. Berapa? 7 juta ya. Orang herder tuh pada sakit hati. Kenapa? Beli anjing ratusan juta, kawinin cuma 7 juta. Yang paling mahal itu doang si Pilo. Berapa Pilo? Itu 8. Tuh, cuma 8 juta. 8 juta. Anjing import, anjing bagus cuma 8 juta. Lu kalau coba anjing poodle standar kawinnya 15 juta. Yang Bandung itu kan. Ya. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Ya bukan yang di Jakarta. Jakarta. Iya. Alaskan Malamute Siko Teddy berapa? Ya. Ya, kali kawin bisa 20-30 juta. Ya, ya kan makanya orang herder sakit hati kok beli anjing mahal-mahal gitu loh. Kayaknya rata-rata working gitu deh. Hah? Ini karena segitu aja kita udah itu aja udah ditawar lagi. Udah ditawar lagi ya. Bisa doang turunin lagi. Iya. Ya. Kan kadang-kadang aduh. Makanya mending kadang kalau bukti bagus neskes ya. Enggak sebanding. Harga belinya iya. Lo makan ya? Iya. Lo melatihnya. Ya kan gaji si Tarsana satu bulan 100 juta. Tuh. Oh. Pohanri butuh channel manager baru. Aku enggak mau tinggal di puncak di pedalaman. Nah, bisa lo lawan dia. Hah? Lo pegang aja. Gitu kan. Jangan belain gua dong, Tan. Mohon maaf guys, Hani terlalu senang karena biasanya. Biasa Hani dibully orang kok netizen begini, Asok Bobby, tolong si Hani diajak ngevlog aja udah lama enggak lihat Hani dibully, ya kan? Kali ini Hani ada pengganti ya, guys. Biasa. Sama tahun baru juga. Gue enggak ngerti kenapa gue males salamannya ya. Ya serah terima. Ini serah terima jabatan. Enggak, gue emang koleksi. Gue tukang koleksi. Gue James Bond ya kan. James Bond cewek cak banyak. Kalau enggak lu pernah ke Monas kan paling tinggi gitu lihat pakai sedotan dari ujung ya. Tetap aja enggak kelihatan James Bond-nya dari mana gitu. Enggak tahu dari segimana. Lu lihat center gue. Enggak, kalau lihat dari atas lirikan mata gue kalau dari sini ada dagu gue dong belahannya. Kayak apa? James Bond. I'm James Bond.
Mana ada jadi mas banget. Eh, ini Cina punya. Beda, itu Amrik, itu Inggris. Ini made in China, China. Ya mas pun tangannya lentik tuh gitu. Kan versi Cina, ya kan? Versi Cungko. Berarti kalau James Bond Cina tuh Ip Man ya? James Bond. Kita di belakang guys. Sop. Tadi bilang rasis. Enggak dong, kan gue Cina. Gue boleh ngomong gue Cina dong, ya kan? Karena gue Cina, ya kan? Jadi lu bukan Cina, lu ngomong gue Cina, lu rasis gitu lo ya. Nah, ini, aduh pipi gue. Aduh gue sampai kenceng juga. Eh ada udah San gitu ya San. Udah pada makan belum anakannya? Udah ya. Kita belum makan nih. Ya kita mau lepas drone. Mau lepas drone put. Lepas. Lepas. Lepas semua dulu dong anjingnya. Eh kita mau lepas drone. Drone.